ada pelukis datang ke sini, ada penari datang ke sini, minta ini, kamu tinggal telepon direktur sana, komisaris BUMN sana, oke, gitu loh. Itu bukan memanfaatkan. Bukan. Karena orang masih percaya sama aku. Hidupku ini sepanjang waktu hanya merawat kepercayaan orang. Aku kudu tetap jadi manusia yang bisa dipercaya. Dan sejak awal aku bertumbuh jadi penulis, jadi wartawan, jadi event organizer, punya usaha periklanan, teater, modalnya hanya trust. Aku jaluk sponsor saka awal Teater Gandri. Setiap selesai pekerjaan, kudunya duit hilang gue. Aku itu berusaha membuat laporan, memberikan bukti-bukti aktivitasnya, tak laporno. Apa? Aku ingin menjadi orang yang dipercaya. Apapun, trust. Kalau aku pada akhirnya benar-benar masih bisa dipercaya orang, nek aku tekon jejaluk, aku bukan seorang petualang, sing mengarep golek duit. Enggak, karena memang itu pekerjaan.